Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Segala puji syukur kita panjatkan atas kebaikan yang masih Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesehatan yang banyak oleh Allah. Kita masih diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Azza wa Jal. Para pemirsa sekalian, tidak terasa pandemi sudah berjalan paling tidak sudah 1,5 tahun kita lalui. Banyak sekali suka dan duka yang kita alami di dalamnya. Di antara suka dan duka yang kita alami adalah mungkin ada di antara kita yang harus menutup usaha kita. Mungkin di antara kita ada yang harus kehilangan pekerjaan kita. Mungkin ada di antara kita yang harus kehilangan omset yang selama ini kita dambakan, yang selama ini sudah kita prediksikan. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah masih berikan kesehatan, Allah masih berikan banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa beramal saleh. Walaupun di masa pandemi ini, dengan kerelaan hati, kami harus menutup outlet yang kedua ini. Ini adalah outlet yang kedua yang kami tutup, disebabkan karena banyak hal, diantaranya karena pandemi yang berkepanjangan, dan qadarullah ala masya fa'al. Ini hanyalah kebangkrutan di dunia. Kita boleh gagal di dunia, kita boleh mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan di dunia. Tapi jangan sampai kita mengalami kebangkrutan di akhirat nanti. Pernah suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu, orang yang bangkrut adalah man la dirhama wala mata." Itu orang yang enggak punya dinar, orang enggak punya dirham, dan orang yang enggak punya harta benda. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al-muflis, orang yang bangkrut sesungguhnya adalah man ya'ti yaumal qiyamah, yang datang pada hari kiamat. Waqad syatama hada, dan dia telah mencibir, dia telah mencela seseorang. Wa syafaqa dama hada, dan dia telah menumpahkan darah seseorang. Wa akhada mala hada, dan dia telah mengambil hartanya seseorang." Maka pada hari kiamat nanti akan didatangkan kepada dirinya orang-orang yang dulu pernah didolimi. Maka kebaikan yang pernah dia lakukan akan diambil oleh orang yang dulu pernah didoliminya selama di dunia. Kemudian jikalau kebaikan yang dimilikinya sudah habis, maka Allah akan menjadikan keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah dia dolimi di dunia akan dia berikan kepada orang yang pernah mendoliminya di dunia. Itulah orang yang bangkrut. Di hari di mana tidak ada harta, tidak ada anak-anak yang bisa bermanfaat bagi dirinya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika kita di masa pandemi ini mengalami suatu kegagalan usaha, kita harus menutup usaha kita, kita harus merumahkan karyawan kita, kita harus menutup outlet kita, kita harus menutup warung kita, maka sungguh ini bukan akhir dari segala-galanya. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jal. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقَهَا. Tidak ada satupun juga hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Yakinlah, rezeki sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jal. Namun satu, kemuliaan yang harus kita cari. Kita boleh gagal di dunia dalam urusan bisnis, dalam urusan usaha, tetapi kita tidak boleh gagal dalam urusan akhirat kita. Kita harus jadi orang yang menang, kita harus jadi orang yang berhasil, kita harus jadi orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita akan bertemu dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana tidak ada satupun amal yang lebih Allah cintai kecuali amalan yang dikerjakan pada hari-hari itu. Kesempatan kita memperbanyak puasa, kesempatan kita memperbanyak sedekah, kesempatan kita memperbanyak amal soleh dalam bentuk apapun juga. Mumpung Allah masih berikan kepada kita suatu nikmat berupa waktu luang, nikmat untuk bisa terus beramal soleh, dan mengumpulkan bekal yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jal. Sekali lagi, kita boleh
mengalami satu kegagalan dalam masalah dunia, tetapi dalam masalah akhirat kita tidak boleh mendapatkan satu kegagalan, karena sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kekal, abadi dan selama-lamanya, dan kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita taufik dan hidayahnya. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.